Saya nak menjelaskan serba sedikit punca-punca gangguan jin. Okay. So kebanyakan daripada kita, kebanyakan daripada pesakit, bila dia call saya atau WhatsApp saya, dia akan sering bertanya, kenapa saya diganggu jin? Saya ni diganggu jin apa? Adakah saya ni terkena sihir? Adakah saya ni terkena saka dan sebagainya? So secara umumnya kita ada banyak sebab. Banyak sebab kenapa kita diganggu jin. Okay. So yang banyak juga berlaku, kita diganggu oleh jin asyik, iaitu jin yang jatuh cinta dengan manusia. Okay, jin ini biasanya, kalau jin asyik tu jin tu jin lelaki, dia akan jatuh cinta kepada perempuan. So bila dia jatuh cinta kepada perempuan tu, dia akan cuba merosakkan perempuan tu supaya menghalang perempuan tu daripada untuk berkahwin. Kalau perempuan tu dah berkahwin, jin tu pula dia akan cuba ganggu hubungan antara suami dan isteri. Saya pernah ada rawat satu kes, kes jin asyik. Jin tu dia berdialog, dia bagi tahu, dia kata dia dah kahwin pun dengan perempuan ni di alam jin. So dia akan cuba untuk memisahkan suami isteri. Ini antara contoh jin asyik. Kemudian jin yang memang kita jin saka. Okey, saka ni dah memang sinonim juga dengan masyarakat Melayu. Kebanyakan daripada keturunan-keturunan kita, tok-tok nenek kita yang dahulu kala, ada kemungkinan mengambil ilmu-ilmu ataupun mengambil jin sebagai khadam, sebagai pendamping, sebagai sahabat. Kalau dulu-dulu nak buka tanah, nak buka kebun, nak tolak kayu balak, zaman-zaman dulu mereka tak ada jentera-jentera berat. Jadi mereka menggunakan khidmat-khidmat jin untuk buat bajak sawah, okay, nak tolak kayu balak dan sebagainya. Ataupun zaman-zaman dulu dia orang mengamalkan ilmu-ilmu kebal sebab sebagai pertahanan diri. So jin tadi mula berpindah daripada tok nenek kita kepada susur galur waris-waris yang seterusnya. Bila dah diturunkan, maka inilah yang dipanggil sebagai jin saka. So kita boleh tengok dari segi background family kita, ada tak family kita ataupun tok nenek kita yang memang bomoh, memang boleh mengubat orang, boleh boleh mengubat orang, bidan, ada silat dan sebagainya. Okay, jin juga akan ganggu kita akibat sihir daripada dengki dan iri hati. Okay, so insyaAllah hari ini saya akan lebih mendetailkan topik bab sihir. Saya akan lebih detailkan topik sihir ni lah. Okay. Jin juga akan ganggu kita akibat kebodohan dan kelalaian kita. Kalau kita terlampau stres, jin akan mudah masuk untuk kuasai kita. Kalau terlampau marah, jin juga akan merasuk supaya kita ni menjadi perasaan marah yang melampau-lampau. Okay. So stres, takut dan marah ni antara pintu-pintu yang menjadi ruang untuk jin masuk. So di zaman zaman kita pandemik COVID ni, ramai yang saya jumpa dia jadi stres, kemurungan, dia tak boleh keluar, dia hilang pekerjaan, dia tak berani nak keluar takut COVID. Lama kelamaan mereka menjadi rasa takut yang melampau, rasa stres, tak boleh keluar. Okay, ataupun istilah-istilah moden ni, mereka mengalami anxiety, anxiety disorder, bipolar, depression. Nah, ini antara-antara istilah-istilah medical yang sinonim di masa sekarang ni. Okay, banyak juga kes jin ganggu manusia akibat kezaliman manusia itu sendiri. Contohnya kita telah menzalimi mereka. Contohnya kita siram air panas. Okay, ini saya selalu pesan kepada semua peserta-peserta yang ikut kelas bersama dengan saya, terutama ibu-ibu, kalau nak siram air panas di sinki, jangan siram direct macam tu je. So bacakan sedikit doa-doa perlindungan sebelum kita siram. Sebab saya faham keperluan untuk siram air panas di sinki, sebab bila kat sinki tu ada banyak lemak-lemak ataupun lendir-lendir minyak-minyak, perlu kita cairkan lendir-lendir minyak-minyak tu dengan air panas. Cuma sebagai sebagai perlindungan dari kita, sebelum kita nak siram, kita bacakan dahulu sedikit doa perlindungan.
Yang simple-simple saja. Baca bismillahirrahmanirrahim pun boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim pun boleh. Ataupun lebih yang lebih baik lagi, bismillahillazi la yaduru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samii'un 'alim pun boleh. Ataupun a'udzubikalimatillahittammati min syarri ma khalaq. Ini juga saya pesan. Kalau kita pergi kemping-kemping di hutan ke air terjun ke ataupun pantai-pantai, jangan buang air besar sesuka hati. Nampak je ada lubang-lubang atau celah batu, terus saja membuang air membuang hadas. So sebelum kita membuang hadas, kita baca sikit doa-doa perlindungan supaya kita dilindungi. Okey, ada juga jin ni dia menjadi marah dengan sikap manusia yang takabur. Okey. So bila dia masuk kemping hutan, pergi hiking, dia bercakap takbur bahawa dia tidak takut segala hantu-hantu yang ada di dalam hutan, segala binatang-binatang dalam hutan. Kadang-kadang si kata-kata macam ni telah mengguris hati jin, lalu mereka akan mencabar kita. So kita katakan hati-hati. Okey, gangguan jin juga berlaku akibat ain. Okey, ain ini merupakan satu pandangan mata. Pandangan mata yang ada perasaan hasad, okey, yang menyebabkan kita jadi sakit. Ini saya selalu pesan. Ini saya selalu pesan, ain ni dia lebih lebih hebat daripada sihir. Sebab sihir dia hanya ada orang yang dengki bahawa dia akan jadi. Tapi ain ni orang yang penyebab ain, dia tidak berhajat pun nak bagi orang sakit, tapi disebabkan pandangan mata dia boleh berlaku ain. Salah satu tips yang saya selalu pesan, selalu ajarkan untuk mengelakkan ain, terutama di media sosial, sebab di zaman sekarang ni ramai orang ada akaun Facebook, ada akaun Instagram, lately ni sekarang ni TikTok semakin trending. Okay, so tak ada masalah nak menggunakan media sosial sama ada untuk dakwah ataupun bisnes. Tapi kita kena jaga-jaga daripada terkena ain. So macam mana nak elakkan terkena ain? Sentiasa sebelum upload gambar atau video, sentiasa menggunakan caption-caption zikir. Okay, sebelum upload gambar, gunakan caption-caption zikir. Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah. Contohnya kalau kita nak upload gambar family makan-makan di rumah, kita nak upload kat Instagram, kita letak dulu caption Masya Allah, Tabarakallah, syukur dapat makan bersama dengan family. Masya Allah, Tabarakallah, anak aku berjaya mendapat keputusan yang cemerlang di dalam exam. Kita letak je apa-apa zikir. Sebab bila kita letak caption yang macam ni, secara automatik, sesiapa sahaja yang memandang gambar tadi ataupun video tadi, dia akan baca caption dahulu. So insyaAllah ini akan memutuskan ain, mengelakkan daripada kita terkena penyakit ain. Okay. Tadi Zulkarnain juga ada menceritakan tentang ibadah-ibadah menyelisih sunnah. Okay. Biasanya orang yang mengamalkan ilmu-ilmu kebal ni, mereka beramal zikir-zikir dengan niat yang salah. Okey, mereka niat untuk jadi kebal, mereka niat untuk membuka mata batin. Kebiasaannya zikir-zikir ini dia ada syarat-syarat dia. Diamalkan contohnya ayat kursi, diamalkan baca sebanyak 416 kali selama 43 hari, tak boleh tinggal. Okey, tak bersalah. Ayat kursi itu betul. Tak salah pun. Cuma bila dia tetapkan syarat, mesti amal 416 kali selama 43 hari, tak boleh tinggal. Kalau tertinggal, kena bayar dam, kena bayar denda. Kalau tertinggal, kena ulang semula. Syarat-syarat ni yang menyebabkan ibadat membaca ayat kursi tadi menjadi rosak. Lalu menyebabkan adanya jin-jin yang masuk campur. Okay? So sebab itulah ada orang dia beramal dengan zikir-zikir ni, dia boleh kebal, dia terbuka mata batin dan sebagainya. So hati-hati. Saya tidak menyalahkan silat ataupun apa-apa. Silat ni salah satu aktif fizikal yang sangat baik. Tapi ambillah yang fizikal sahaja. So tidak perlu ambil
upacara-upacara yang konon-kononnya boleh menjadi batin ataupun kebal dan sebagainya. Okey, bimbang nanti jin masuk ke dalam tubuh benang kita, beranak pinak hingga ke anak cucu kita. Okey, ritual pengisian ilmu hitam. Ini juga memang nama pun ritual lah. Ada yang dia sengaja untuk panggil jin, untuk yang paling banyak sekali dan sekarang ni orang nak tilik nombor ekor lah. Ritual-ritual tu dia nak jamu untuk dapatkan nombor-nombor ekor dan sebagainya. Okey, kezaliman jin tu sendiri, ada juga jin-jin yang memang zalim. Dia sengaja nak ganggu manusia, dia suka nak ganggu manusia pun ada. Dan yang paling banyak sekali, bila dah dia sering ke dukun, dia sering berjumpa dengan Tok Bomoh, maka tak dapat lari lah. Jin daripada Tok Bomoh tadi akan ikut ganggu kehidupan dia. Okey, ini antara punca-punca. So, majoriti orang kita dia hanya ada dua perkara sahaja yang dalam minda dia. Coach, saya ni terkena sihir ke? Saya ni terkena saka ke? Itu sahaja dua perkara gangguan jin yang sering berlegar di masyarakat kita. Sama ada sihir ataupun saka. Sedangkan ada banyak lagi perkara-perkara ataupun sebab-sebab yang menjadi punca kepada gangguan jin. Ada banyak lagi sebab-sebab lain. Okey, insya-Allah